The comment. Guys, guys, mau lihat yang eksotis-eksotis? Hah? Bapak eksotis. Bapak eksotis. Bukan yang kategori bersisik. Ini yang lebih ke... Wah. Eksotisnya tuh... Yang wah, clean ya, Pak, yang clean. Kulitnya terbakar matahari. Tapi apa? Seksi. Saya terbakar radikal bebas. Apa lo ngomong apa? Saya gak ketawa. Saya tuh gak pernah ketawa loh, Pak. Orang-orang ini hina Bapak. Siapa yang hina gue? Gak ada yang hina gue. Bapak dibilang bersisik gitu. Orang-orang kok kalau ngomong tuh cuma yang dilihat diomongin langsung gitu loh, Pak. Mendingan diomongin di belakang ya. Baiklah, ini dia our exotic girl, Della Dartian. Tuh, Om Dut, Om Dut. Yelah, Dartiannya galau gak? Dartian, galau. Wah, aku senyumnya, senyumnya ya. Senyumnya banget dunia kita ya. Iya, tapi Nona Della nih. Della ini asli Jawa, guys. Bali, Bali. Tinggal lama di Bali, kan? Tinggal lama di Bali. Sama dong. Sama apaan? Eh, lu kosan lu di sini, bos. Lu belakang di Bali. Kosan saya Jalan Bali. Nah. Oh, Jalan Bali. Oh, Jalan Bali. Tapi Nona Della tuh suka sama musisi gak ya? Ah? Suka musisi gak? Tergantung. Oh, tergantung. Kalau bisa buat musik bagus, suka. Kakak Dame, kita... Komedian, komedian suka gak? Komedian. Tergantung kalau bisa buat ketawa ya. Ah, cocok lah. Komedian tercanggih abad ini. Komedia, komedialah. Dame! Gabungin aja dia main saksofon sambil sampai sini ngelucu, Pak. Susah, susah, ribet. Hewan, hewan apa yang hurufnya cuma dua? Amin. Udang, G, udang. Salah. G aja. G aja, itu salah. Satu dong. P, panda. P-N-E. Ya, itu dia. Amin. P-N-E. P-N-E. Panda. P-N-E, kan N kan A-N-D. Iya, oke, oke, oke. Panda. Gila, jok lu harus dijelasin, men. Terlalu berat ya. Bukan itu. Oke, okay, baiklah. Kita akan membahas sesuatu yang berlawanan yes. dengan barusan. Iya. Ini adalah Serba Smart. Tadi kan agak-agak kurang ya. Ini mungkin alat-alat yang bisa membantu Nona di perjalanan. Contohnya adalah power bank. Power bank adalah sebuah alat yang esensial bukan saat berpergian. Nah. Ini ada power bank yang smart, kita lihat. Ini seperti dispenser ya? Iya, Pak. Namanya Kenex. Power, power. 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 Ini iya, tapi nah. powernya dia bisa ngisi baterai HP 10 kali. 10 kali. Tablet 4 kali, laptop 2 kali. Tuh. Lampu. Tapi untuk nge-recharge ini butuh 2 minggu. Iya, dah. Ini memiliki port USB. Port AC juga ada untuk berbagai jenis barang elektronik, kecuali kulkas. Berat. Wow. Power bank ini bisa mengisi baterai HP. Tadi ya jumlahnya udah disebutkan ngomong tadi. Tapi bukan hanya itu, power bank ini dilengkapi pengingat isi daya lewat WiFi ke HP Anda masing-masing. Jadi kalau WiFi-nya apa, kalau handphonenya udah mau habis, diingetin, isilah. Isi. Pengisinya berapa lama ya? Itu tadi cepat kok. 2 jam. 2 jam. Kamu kalau trip-trip gitu pasti bawa power bank berapa? 1 doang sih. Berapa ampere? Berapa ya? Pokoknya bisa 3 kali ngecharge. 3 kali ngecharge. Power bank itu kan baru-baru aja terkenal karena ada smartphone kan. Betul. Dulu era 90-an tuh bukan power bank. Apa tuh? Power slave. Sama power metal ya, Pak. Sama power metal. Kamu enggak tahu power slave? Ada, aduh. Ada, men, keren banget. Lagunya gimana power slave tahun 90-an? Gua bukan anak 90-an. Ah, elong. Power slave tuh anak-anak Surabaya lupa ya. Iya, benar. Kan El Pamas dengerin. Oh, El Pamas, Protonema gitu ya. Iya, iya, iya. Tetapi ada juga nih yang smart juga ya. Meja aja bisa smart. Mau lihat? Oh ya? Kita lihat. Apa ini, Pak? Curvilux. Mempunyai teknologi pengisian daya atau nge-charge. Smart lights. Dan tempat penyimpanan berteknologi smart lock. Oh, wow. Wow, ini radiasinya berapa banyak ini ya? Gak tahu saya. Makin
mendekati masa depan kita ini. Iya sih. Iya, bentar lagi kayaknya Matrix kejadian ini. Wow. Oh, jadi nguncinya aja pakai aplikasi, bro. Wow. Iya. Nah, kalau handphonenya lobet kan nggak bisa kebuka itu, Laci. Iya benar, Pak. Mana chargernya di dalam ya, Pak? Wow, luar biasa. Kita namanya Profilax. Profilax. Kamu sendiri orangnya sangat tergantung dengan teknologi atau enggak? Enggak. Malah justru seneng sih kalau misalnya lagi trip dan enggak ada sinyal tuh seneng banget. Wah, itu the best sih. Soalnya enggak ada yang nyariin sih. Kadang perlu loh enggak ada sinyal kayak detox buat media sosial gitu. Oh, ya, tapi enggak boleh kelamaan ya guys ya. Enggak boleh lama-lama. Film bioskop lagi banyak yang bagus kasih. Oh, betul. Tapi aku setuju enggak usah pacaran. Ntar hatinya jadi keras kebal loh. Parah. Enggak usah pacaran deh. Om Dut. Yes. Bapak, emang bapak-bapak ini yakin dia gak ada yang nyariin? Ada kali yang dekat. Ada tapi dia belum kena aja, belum dapat. Oh, bener sih gak usah pacaran sih. Udah, mereka udah jawabin, oke terima kasih. Ini ngomong dari hati semua ini ya. Selanjutnya ada alat yang bisa, wah keren deh. Apa sih? Kita lihat nih. Wah keren deh tuh. Namanya adalah live printer. Ini printer yang live. Wow, masa sih? Bukan hanya mencetak foto, tapi printer ini bisa mencetak video. Lah kok bisa? Bisa oh, dong. Pakai augmented reality. Tuh, lihat. Gokil. Tuh, pakai augmented reality dia. Hyper photo, critical wow. Hal. Tuh. Nah, ini kebetulan satu alat printer ini dijual 1,5 M ya. Ya iyalah, Pak, yang beli rumah. Tuh. Jadi ini bisa dipakai di mana? Sosial media kamu dan bentuknya itu bisa video ataupun GIF. Wow, one click wow. So easy. Om Dut nih suka banget nih kalau ngeprint ini. Oh, ditempel. Bisa ditempel. Keren. Jadi buat memori, tuh ini jalan. Jadi tapi harus ada handphone juga ya? Oh iya benar, harus. Okay. Memorinya kau membuka luka lama gak? Memori kau membuka luka lama. Tapi mana ini tahu gak nih? Tahu nggak tahu tadi tahu dong siapa tapi nggak tahu siapa yang nyanyi nggak maksudnya tahu nggak kalau kita sayang kamu nah apa pak mukanya pak nggak apa-apa biasa aja nggak apa-apa kayaknya dia tidak serem sama gue deh Pilih. Tapi ini kebetulan saya kan anak motor nih, Neng. Woi. Ya, motor ada beberapa lah. Wow. Bayar pajak, Pak? Enggak. Helm sekarang juga punya teknologi smart. Waduh. Ini namanya Skuli. Mempunyai teknologi kamera untuk melihat arah belakang, GPS, dan bisa berkoneksi ke handphone. Dan kebetulan juga bisa ditambah fitur menanak nasi. Gak ada, Pak. Anget, Pak. Wow. Ini banyak banget ininya ya, Pak, ya? Distraction-nya ya, Pak? Tuh. Nah, karena dilengkapi dengan semua alat-alat itu harus dikeluarin busanya. Dia tuh gak ada busanya. Astaga, ya celaka juga, Pak. Sama juga. Iya. Nah, itu di belakang. Ini itu malah bikin gak fokus ya? Fokus, Pak. Ini nih lu mau lihat depan atau lihat belakang coba? Ini gak bisa dipakai di daerah Jawa, di desa gitu, Pak. Karena begitu ngintip belakang, kuntilanak, Pak. Iya, iya bener. Iya kan? Gusti. Astagfirullahaladzim. Gimana mau ngelihat ini? Matinya gimana? Iya. Itu dia tadi. Serba smart. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong soal smart, saya punya quiz yang akan mengadu smartnya mereka berdua. Jadi kamu mau stay tune boleh, nggak stay tune juga nggak apa-apa. Jadi... Bentar. Ini rambutnya kurang. Oh, saya ambilin sisir dulu ya kalau. Itu dia cabut lagi. Saya dengan Della akan bermain beradu kepintaran. Oke. Oke. Di segmen selanjutnya. Minggir, awas minggir. Segmen selanjutnya. Aduh. The comment. Wow. Waduh. Wah, gila. Trek-trekan. Starting grid. Beneran lagi treatment ininya. Shot-shot ya. Gokil. Serius loh nih, Pak. Wah, jatuh. Gak bisa slalom dia. Wih. Nangis. Kejepit sama sepeda sendiri. Iya.
tim lagi. Iya. Tapi Valando pernah ketemu langsung sama Valentino Rossi? Belum belum kebetulan.